Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Fan Leslar dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar di pagi ini tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian 3 kabar sekaligus ya. Kabar yang pertama yakni datang dari unggahan Leslar _ Banten ya. Di sini ia mengunggah postingan Lesti Kejora. Ternyata Dede Lesti Kejora tengah perawatan ya guys. Wah, untuk siapa nih Dede Lesti perawatan? Mungkinkah agar terlihat cute dan cantik di depan Abang Billar. Wah, ini merupakan suatu kode yang sangat nyata ya. Lalu di kabar kedua ada datang dari unggahan Neng _ Lesti ya, yang di kabar sebelumnya Dede Lesti tengah perawatan. Di sini terlihat live IG asisten daripada Dede Lesti Kejora yakni Ihsan Pir ya. Di sini terlihat bahwa Dede Lesti setelah perawatan ia mampir di sebuah mall ya. Di sini terlihat Dede Lesti tengah menyantap makanan bersama asisten Dede Lesti ya. Lalu kemudian kabar yang ketiga dari Lesar Gemoy 24 ya, di sini ia mengunggah mobil Abang Billar tengah pecah ban. Wah, waktu Abang Billar mengantarkan Dede Lesti jalan-jalan ke mall, rupanya ini baru diposting ya, karena kemarin Abang Billar mengantarkan Dede Lesti jalan-jalan ke mall dan mobil yang ditumpangi oleh Abang Billar bersama Dede Lesti bannya meleduk. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat, yakni ada Hanana233, ia pun menuliskan sebuah komentar ya, ngakak anjir lagi bawa pacar ban mobil meleduk, rasanya keringat panas dingin. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya mengomentari mobil yang ditumpangi oleh Abang Billar bersama sang pacar Dede Lesti ternyata pecah ban. Aduh, bagaimana ya rasanya, kita pasti dagdikduk serjadinya ya. Kita doakan saja semoga Abang Billar dan Dede Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Semoga hubungan mereka langgeng dan kita kawal terus sampai halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.